Okey, assalamualaikum. Bersama saya lagi Nok Hazwan dalam Garasi TV. Kali ini kita masih lagi bersiaran di WTC sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ke-39, guys. Okey. Hari ini saya amat berbesar hatilah. Saya bukan seorangan, ada tetamu khas di sebelah saya ni. Datuk Budiman. Apa? Tepuk. Siapa tengok tepuk? Ramai. Aduh, apa Datuk eh? Rasa duduk sebelah Datuk eh. Lain macam sikit eh. Sihat Datuk eh? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk eh. Datuk baru sampai pun sini saya, Datuk. Ya, kebetulan kita pun ada buku dekat bawah atas. Atas bawah ada lah. Betul. Jadi kita, tapi sebenarnya tujuan datang tu meraihkan kawan-kawan. Ramai kawan-kawan, teman-teman buku. Yalah, dah berapa tahun kita dalam keadaan COVID pandemik yang tidak boleh ramai orang berkerumun. Tapi alhamdulillah akhirnya dalam pesta buku ni ramai orang dapat berkerumun dan kita dapat jumpa kawan-kawan lama. Jadi ramai kawan-kawan Datuk yang menerbit buku, ramai, penulis semualah. Sangat ramai. Jadi dia lebih kepada kebetulan kita ada Pasca Raya. Jadi kita jadikan pesta buku ni sebenarnya tempat kita bertemu dengan kawan-kawan Pasca Raya. Betul, Pasca Raya. Tak sepertinya pergi open house makan-makan kat rumah kan. Jadi tapi sepatutnya setiap gerai mesti bawa kuih. Satu idea menarik. Kena sedialah kuih raya setiap gerai tu. Sambil-sambil tengok buku, ambil satu kan. Itu dia idea dari Datuk. Betul, best juga tu Datuk kan. Jadi Datuk, inilah kali ni orang kata pesta buku setelah 2 tahun tak dibuat secara orang kata reality kat sini kan. Tahun ni dibuat dah, kita tengok sambutan dia. Menggalakkan lah. Alhamdulillah, eh. Alhamdulillah. Saya tengok macam ada suatu semangat baru. Yes, betul, kan? Betul. Tapi betul. Semangat baru tu pun dia mesti diterjemah dalam bentuk pembelian. Jangan semangat nak jalan-jalan. Jalan-jalan ni pergi mall sebelah. Jadi dia mesti diterjemah dalam dia bentuk pembelian. Cuma kali ni bila saya tengok tu, ialah kita ni mesti ada etika. Di kalangan penjual mesti ada etika. Di kalangan pengunjung mesti ada etika. Jadi sebaik-baiknya industri buku ni satu budaya suci kan. Dia buku. Ilmu kan. Jadi sepatutnya kita pun kena jaga juga keharmonian dengan sesama pengunjung dan juga keharmonian dengan sesama peniaga kan. Sebab bila saya tengok ada satu tempat tu yang dia kuatkan sangat dia punya speaker sampai mengganggu lah. Sebenarnya di satu tempat pula saya tengok ini macam ada konsert lah. Jadi banyak benda yang pada saya kita mesti maintain the culture budaya buku tu. Betul lah. Jadi kita harap pihak penganjur tengok juga lah perkara macam ni supaya macam saya sendiri memang dalam pesta buku walaupun dia berlangsung selama 10-11 hari tapi saya memang akan ruangkan masa 5-6 hari berkunjung dan setiap kali kunjungan tu akan ambil masa dalam 2-3 jam. Betul. Atau paling tidak 4 jam. Round semua kan, round daripada semua. Bawah tingkat 3, tingkat 4 semua ada. Kalau beza, kalau kamera nak tengok, boleh tunjuk, lain, boleh tunjuk ni. Orang lain beli buku tak? Saya beli buku pakai troli bawah. Troli bawah. Troli pergi pasar raya tu Datuk bawa. Dia nak borong semua buku guys. Ini jangan diikuti. Jangan ikuti ya. Tapi tak apa. Nanti orang rumah tanya mana troli bawah. Mana tu? Jadi rupanya suami dia bawa beri buku pula. Aduh. Tapi sini menunjukkan Datuk ni seorang yang kata gemar membaca buku juga lah. Saya ingat membaca ni boleh membunuh kejahilan. Betul. Jadi hanya dengan ilmu. Dan ilmu ada banyak lah. Sekarang kita ada media sosial pun ilmu juga. Tapi buku ni ada sedikit berbeza kerana buku ni dia ada bau seksi buku. Jadi bau seksi buku tu memang yang berbeza lah. Kalau tak percaya cuba-cium. Kan ada bau-bau bau buku tu. Bau seksi buku dia kata. Seksi buku. Jadi itu sebab pada saya walaupun ramai orang mempromosikan soal digital book, e-book kan. Betul. Tapi saya ada sedikit konservatif dalam pandangan sebab saya menjaga keseksian. Keseksian buku tu. Itu nampak tu. Keseksian buku nampak, bau buku tu. Dan memang betul bagi saya pun buku fizikal ni
memang lagi, orang kata lagi dekat, lagi feel. Sebab kita pegang dia. Kita belai setiap setiap muka surat kita buka. Kita belai kan. Jadi kata-kata tu terus menusuk jiwa. Saya ada pandangan juga. Saya fikir setiap orang mesti ada buku dia sendiri. Tak kira lah apa genre. Sebab pada saya, saya pernah jadi ahli parlimen, saya pernah jadi adun, kemudian sekarang sebagai usaha politik. Tapi saya merasakan kalau hadiah-hadiah yang kita beri, kalau dalam bentuk hamper dan sebagainya, kalau dimakan tu, habislah. Habis. Tak ada habislah, maka masuk perut, buang balik. Tapi kalau dia buat dalam bentuk buku, jadi walaupun orang tu tak berapa selesa membaca ataupun dia belum ada minat, tapi belum pernah kita dengar orang tu akan buang. Paling tidak pun dia akan letak di almari. Ada, dia simpan. Dan mungkin dia tak baca, orang lain pula yang akan baca kan. Jadi budaya buku tu akan berkembang. Dan mungkin kalau buku tu memberikan panduan-panduan yang baik, jadi saham buku tu akan berkembang daripada ilmu tu lah, ilmu yang berterusan, ilmu yang baik berterusan pun orang yang lain. Betul-betul. Jadi ni nak tanya pendapat Datuk lah sendiri kan. Zaman sekarang Datuk, ya kita tahulah budak-budak zaman sekarang dengan media sosial, TikTok lah, Bigo lah, Instagram lah, dok buat konten-konten macam-macam. Jadi itulah, nak macam mana caralah kita rasa nak tarik minat lah budak-budak muda ni untuk layan buku-buku ni juga. Sebenarnya saya ada buku yang baru saya cetak. Cetak balik. Tajuk buku tu adalah Sejuta Jiwa Yang Telanjang. Sejuta Jiwa Yang Telanjang. So buku tu berkaitan dengan buku pendidikan dan motivation. Pendidikan. Kalau orang putih dia tak nampak liar sangatlah tajuknya, macam The Naked Soul. The Naked Soul, ya, betul-betul. Kan, jadi dalam Sejuta Jiwa Yang Telanjang ini, saya memberikan pandangan-pandangan saya terhadap pendidikan. Apa yang patut ada di sekolah, apa yang patut ada di pendidikan dan sebagainya. Jadi pendidikan, pada saya sekolah itu orang mesti enjoy. Betul. Dan sekolah mesti ada padang, sebagai contoh. Dan kali kedua yang saya masih ingat sekali, yang saya sangat ingat ialah setiap guru itu adalah seniman penyampai. Itu buku-buku yang berkaitan tentang ini. Pada saya, itu adalah motivation, tidak juga dia satu memoir sebagai seorang budak kampung dan bagaimana kita bertindak untuk pendidikan. Jadi memang, dan juga beberapa buku pelatihan politik yang saya tulis, yang memang saya reference kan, yang saya tunjukkan untuk boleh digunakan untuk mereka berminat menjadi aktivis politik. Oh, mana Datuk sendiri pun ada menulis buku, mengeluarkan buku lah. Bagus. Mungkin daripada pengalaman yang Datuk dah lama dah kata dalam bidang ni kan. Betul. Tapi pada saya, setiap orang mesti ada pengalaman, mesti ada, setiap orang mesti ada buku sendiri. Pada saya, tak kira lah apa genre yang yang sepatutnya dia ada, tapi dia patutnya ada buku sendiri. Kena ada Kena ada buku sendiri. Betul kata Datuk tu, bagi saya pun saya setujulah. Setiap orang tu dia kena ada buku dia yang dia pegang, yang dia betul-betul yang dia pegang. Kan? Baulah hidup tu ni Kehidupan kita memang unik. Mana ada orang punya kehidupan beza, betul. Saya punya kehidupan beza. Betul. Tetapi dalam setiap kehidupan tu mestilah ada pengajaran. Kan? Dan setiap kehidupan tu mestilah ada kisah-kisah. Betul. Yang mungkin sedih suka duka. Yang mana sedih suka duka ni boleh kita kongsikan. Dan kita kongsikan, ada yang nak kongsi dalam media sosial. Ada yang nak kongsi dalam Facebook. Facebook, betul. Kan? Ada yang nak kongsikan dalam bentuk terpulang lah. Ini berapa buku dah buat? Saya tu lah. Buat masa ni buat ada buku 5. Tapi saya pun tertarik lah bila Datuk bagi tahu tu, betul lah. Betul kata Datuk, setiap orang tu dia ada kisah dia sendiri lah. Pengalaman hidup dia sendiri, kehidupan dia sendiri. Dan mungkin kita boleh kongsi dan menjadi pengajaran untuk orang lain juga kan? Betul. Itulah betul lah Tok. Menarik lah Tok. Jadi itulah sedikit orang kata temu bual. Beramah mesra perkongsian bersama Datuk Budiman. Terima kasih Datuk. Saya cuma nak beritahu kawan-kawan, kalau ada masa, teman-teman yang di luar sana, kalau boleh singgahlah ke gerai ini. Dan saya nak promote juga buku Private Adam ini. Saya dah dapatkan edisi yang lama. Dan saya fikir ini satu pandangan jujur. Kebetulan penulis saudara Syarikat dia adalah teman saya. Ini pandangan jujur beliau, pengalaman beliau sama dengan teman-teman yang lain yang mengisahkan kisah sebenar Private Adam. Betul. Sebab kita merasakan di dalam Private Adam ini banyak perkara-perkara yang mungkin orang ketahui bukan daripada
rujukan-rujukan yang disahkan. Ya, betul. Banyak-banyak. Ya? Jadi, betul. Jadi, jangan lupa dapatkan buku ini. Konfesi Peribadi Adam. Ya. New chapter, orang kata. Ada app update tu. Dua chapter baru dalam keluaran terbaru Konfesi Peribadi Adam ni. Berdasarkan kisah sebenar kehidupan Peribadi Adam. Ya. Jadi, boleh dapatkan di Booth Garasi TV dan Noha Books ni. Jadi sekali lagi Datuk, terima kasih Datuk kerana sudi luangkan masa bersama kami. Kita boleh sembang lagi. Boleh sembang lagi? Boleh. Kita tengok ramai tetamu yang nak datang bersembang. Betul. Kita akan teruskan sembang-sembang lagi dalam Squad Garasi. Jadi kita jumpa lagi nanti. Tapi kita boleh katakan bahawa hari ini memang dalam konvensi Peribadi Adam ni apa, dalam filem Peribadi Adam ini memang banyak pengajaran yang ada. Pengajaran yang dapat. Okey guys. Terima kasih Datuk. Okay, sudi luang masa. Terima kasih. Ni dia sahabat Kampung Sari Gadi kita. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Squad. Datuk boleh buat Squad sekali. Squad. VIP kat belakang. Okey. Squad Garasi. Nice. Squad Garasi.